separuh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan.